Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Qur'an? Dan selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar, langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa, sambil jalan pulang. Bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat Kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harap jemaah sekalian, kita mempersiapkan diri mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan yang datang, karena belum tentu bertemu Ramadan. Tidak ada yang punya jaminan punya umur sampai bulan suci Ramadan. Makanya saya harap, kalau tidak bisa satu juz dalam satu hari, minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Tunjukkan perubahan. Kalau anda ingin Allah rubahkan nasib kita, anda ingin Allah merubahkan rizkimu, Allah ingin merubahkan keadaanmu menjadi lebih baik, tunjukkan perubahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan perubahannya luar biasa, akan dapat anugerahnya luar biasa. Tapi jangan kita menjadi hamba biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita minimal mulai harimu baca Quran semampunya. Satu ayat, dua ayat, satu halaman, apa yang anda mampu tunjukkan. Begitu habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum jalan ke kantor atau ke mana, kita baca Al-Quran. Begitu pulang, sudah mau tidur, siap-siap, sebelum tidur ambil air wudu dan baca Al-Quran. Habis itu tidur. Semoga di antara kita memulai hari kita baca Al-Quran, tutupi hari kita baca Al-Quran, semoga di antaranya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah terjamin. Saya belajar dari ibu saya, setiap hari tidak pernah lewat pasti khatam suratul Baqarah. Setiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, sesungguhnya dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, akan menyesal. Kira-kira mau mendapatkan keberkahan atau membawa penyesalan? Kalau kita merasa diri gagal menjadi ahlul Quran atau menghafal Al-Quran, mohon dengan sangat, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Saya kagumi dan terkejut ketika melihat anak-anak hafiz Indonesia, rata-rata dari orang tua yang awam, orang tua yang buta huruf, orang tua petani, orang tua yang tidak punya kemampuan, bahkan ada orang tua yang tidak pernah belajar sama sekali Al-Quran, tapi begitu dia memperjuangkan. Sambil ada seorang ibu berkata, sudah hentikan buta huruf lagi. Di masa kami cukup banyak orang buta huruf. Kami tidak mau di generasi-generasi anak-anak kami masih ada yang buta huruf. Kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun anakmu tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan hartamu untuk mendukung dan membantu program Al-Quran dimanapun. Supaya apa? Datang di hari kiamat, kita berkata, "Ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Anakku pun tidak mampu menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan hartaku, sadakah, zakat, infakku menjadi saksi baik untuk program Al-Quran." Mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang yang menilai atau mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat.
kuat. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang mencintai Al-Quran, yang mampu dengan kemampuan yang menamalkan isi Al-Quran, dan akhiri hayat kami saat membaca Al-Quran, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas salat ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disehatkan badannya, diberikan kemudahan dan keberkahan rizkinya yang mencukupi bisa membawa kita semua ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.